Marilah kita memohon kepada-Nya. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bermurah hatilah ya Tuhan, agar kami menghasilkan buah pertobatan yang sejati. Untuk menerima kerajaan-Mu yang telah mendatang. Persiapkanlah hati kami ya Tuhan, untuk menerima kedatangan sabda-Mu. Agar kemuliaan yang dinyatakan dalam diri kami. Tetapkanlah gunung kesombongan kami. Timpunlah dalam kelemahan kami. Runtuhkanlah tembok kebencian yang memecah belahkan umat manusia. Dan bukalah jalan lebar bagi kerukunan dan damai. Sekarang marilah kita menunjukkan pujian dan permohonan kita dengan doa Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Maha Murah, kabulkanlah permohonan kami dan bantulah kami dalam kesusahan. Semoga Putra-Mu menghibur kami dengan kedatangan-Nya, agar kami sanggup berjuang melawan pengaruh manusia lama. Sebab Dialah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dengan demikian, ibadat bagi kita telah selesai. Syukur kepada Allah.